Indonesia. Puluhan tahun kami melayani bangsa ini. Dari desa hingga kota, daerah terpencil, terluar, pesisir, dan perbatasan. Dari Sabang hingga Merauke, dari Miangas hingga Rote. Memberikan informasi, hiburan, pendidikan, dan berita terkini untuk mewujudkan masyarakat madani dalam ikatan NKRI. Radio Republik Indonesia, independen, netral, mandiri, dan berorientasi pada kepentingan publik. RRI resmi berdiri pada 11 September 1945. Muhammad Yusuf Ronodipuro, Abdurrahman Saleh, Maladi, dan Brigjen Suhardi, tokoh pendirinya. Sebagai stasiun radio terbesar di tanah air, dengan visi misi melayani masyarakat dari segala lapisan, RRI menghadirkan program dan layanan siaran untuk semua kalangan. Programa 1, Siaran Pusat Pemberdayaan Masyarakat. Programa 2, Pusat Kreativitas Anak Muda. Programa 3, Suara Identitas Keindonesiaan, saluran berita dan informasi yang disiarkan secara nasional selama 24 jam. Programa 4, Ensiklopedi Peradaban Bangsa, Voice of Indonesia. Channel 5, siaran khusus DAB+. RRI melakukan kegiatan off-air secara rutin. Gelar Budaya, Bintang Radio Indonesia, Pekan Tilawatil Quran, Konser Kebangsaan, kegiatan sosial yang langsung bersentuhan dengan publik. Bersama jajaran Dewan Pengawas, RRI siap menjadi media terpercaya dan mendunia. Saatnya Anda mendengarkan dan berbicara di Radio Republik Indonesia. RRI dipimpin oleh Direktur Utama dengan 5 direktorat yang dipimpin oleh masing-masing direktur. Direktorat Program dan Produksi, Direktorat Teknik Media Baru, Direktorat Layanan dan Pengembangan Usaha, Direktorat Sumber Daya Manusia dan Umum, Direktorat Keuangan. Satuan kerja RRI tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Di era konvergensi media, RRI hadir di semua lini informasi, terestrial, AM, FM, SW, DAB+, portal online rri.co.id, aplikasi audio video live streaming RRI Play, aplikasi interaktif RRI 30 detik, Biang, RRI Online, sehingga bisa diakses dan komunikatif dengan publik dimanapun berada. Seluruh kinerja RRI memperoleh berbagai pengakuan dan penghargaan baik di dalam negeri maupun di tingkat internasional. Ada Malik Award, KPI Award, Anugerah Pewarta Wisata, ABU Prize, AIBD Prize, dan lain-lain. RRI terus tumbuh dan memimpin dalam perkembangan siaran radio di Indonesia, menjadi bagian komunitas radio internasional melalui berbagai organisasi broadcasting dunia. Berbagai inovasi terus dilakukan untuk mencapai tujuan sebagai media terpercaya dan mendunia. Bersatu kita kuat, bersama kita bisa. Dengarkan Radio Republik Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara.